Padahal yang sholatnya itu kan di dalam roh itu mungkin najis. Proses berpikir kalian duduk dan itu termasuk najis kan pun makhluk dengan Allah yang membuatnya mengkering kali itu najis dan itu najis duduk sejak iya itu ditahan duduk ditahan dan supaya ini sholat itu mantap sekali kan itu makan yang sholat itu kan syaratnya kita suci panjen anipun dan suci apa itu juga sampai apa najis sampai najis lah nah itu tendara dalam perut nanti kepada sholat kan konten sesuatu najis yang diproses untuk kali sampai dados waktu itu kan nonton iya ya, nonton ujwe ya nalika sholat itu sak nekomboten utawi itu termasuk najis ingkang dipun makfud dening Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, matur suwun Pak Kyai Samangi sampun tangkep kali kula panjenengan sedaya. Jadi pertanyaan ibu biar ibu, kalau orang sholat itu syaratnya harus suci, baik tempatnya, pakaiannya, daripada najis. Nah, seandainya ya, kalau misalkan di dalam arus sholat kan biasanya kan jeruk perut, itu kan masuk ada najis di dalam jeruk perut, ada najis campuran, baik apa uyuh, nai dan sebagainya. Itu yang dipertanyakan di dalam perut. Nah, yang dipertanyakan itu kalau memang belum keluar, itu termasuk najis yang dimakfu ataupun yang tidak dimakfu. Silakan. Matur nuwun, itu pertanyaan saking Pak Kyai Samani. Kanjeng Nabi ngendika anak-anakmu bidha lahir. Terus oke, niku bahas perkawis ingkang wonten ing Jawi, Pak. Wonten ingkang sampun wonten ing Jawi. Ana nahkumu bidha lahir, Kanjeng Nabi niku ngukumi perkawis-perkawis ingkang wonten ing dohir. Terus ingkang tenebet niku dereng dipun bahas teng bab fikih. Niku tidak masalah sebab kita dalam tubuh kita niku mesti tidak lepas dari najis, tapi niku mboten mempengaruhi sah atau tidaknya sholat kulinan sedaya sebab niku tasih di dalam tubuh. Ketika ulang bimpun nate tanglet niku masalah niku dan jawabannya kayak niku karena Nabi niku pernah ngendika anak-anakku mubidho lahir kula namung ngugumi hal-hal ingkang wonten ing dohir. Umpami kula dengan sedaya nembe dahar perkawis najis batang eten batang pitik jelas najis kok kula dengan sedaya dahar lah pripun hukume dalam tubuh kita yang sudah masuk tidak mungkin kalau dengan sedaya ubah. Pripun carane ubah najis sing tenjerukan tidak mungkin. Lah paling niku ingkang tasih teng dohir ana wisipun teng lisan iki teng tutup temu sak cekapipun segoro kemangan. Lah niku pun cekap. Lah kecuali niku menawi kula dengan sedaya bahas masalah nopo nggih syarat diterimanya salat niku nggih benten mulai sebab menawi syarat ditampine salat niku wonten kedah suci
pagenane suci, sandangane suci, apa ke? Tempate, pagenane awake, yuk, pakaiane. Niku satu, nomor dua, niku ke kedah halal tempate, buat namun suci tok juga halal. Halal tempate, halal pakaiane, halal daharane. Nah niki kan mpun tergen masuk hakikat salat. Menawi kula njenengan sedaya salat pakaiane pun suci, tempate pun suci. Saking hadas pun suci, tapi kula njenengan sedaya tasih dahar perkawis ingkang haram utawi teng rasukan iki teng pakaian umpami pakaian harga 10.000 1.000 niku saking halal haram niku saged mawon menghalangi diterimane salat menurut fikih niku munsah sebab suci tapi ditampi utawi boten